Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Yang saya hormati pengurus PCINO Malaysia dan segenap pemirsa kanal YouTube PCINO Malaysia rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini saya mengambil tema keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan adalah satu keutamaan. Mengapa? Karena Al-Qur'an itu sendiri turun pada bulan suci Ramadan seperti ayat yang saya bacakan tadi dari salah satu ayat surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira, kemudian beliau menerima wahyu yang pertama dari Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan seperti yang ditegaskan pada ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka memang bulan suci Ramadan ada bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Dalam sirah nabawiyah kita juga bisa membaca pada Ramadan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus bersama dengan Malaikat Jibril dan sampai satu bulan itu khatam 2 kali. Kejadian ini disaksikan salah satunya oleh seorang sahabat beliau penulis wahyu, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Beliau menyaksikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertadarus di bulan suci Ramadan yang terakhir kalinya sampai khatam 2 kali. Ini menunjukkan kepada kita memang Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, mulai turunnya Al-Quran, dan Rasul menghatamkan Al-Quran dengan tadarus sampai 2 kali di hadapan Malaikat Jibril alaihissalam. Para pemirsa yang saya hormati, membaca Al-Quran itu merupakan satu keutamaan yang pernah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Yang artinya barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf Al-Qur'an, maka akan diberikan balasan 10 kali.
Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali. Dalam ayat Al-Quran yang lainnya juga Allah menyatakan bahwa Al-Hasanatu bi'ashri amsaliha. Nah, apalagi ini dilakukan pada bulan suci Ramadan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan, kelanjutannya ialah la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, mamimun harfun. Alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf itu, bukan alif lam mim itu satu perbuatan baik yang pahalanya 10 kali lipat. Tetapi alif itu sendiri, lam itu sendiri, mim itu sendiri, satu kebajikan yang masing-masing akan diberikan balasan 10 kali. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Para pemirsa kanal YouTube PCI Malaysia yang saya hormati, Ramadan memiliki penggandaan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama memberikan penjelasan mengapa satu perbuatan itu kemudian pahalanya bisa berlipat-lipat. Ini paling tidak terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah nafsul amal. Amal itu sendiri jenisnya memang dijanjikan pahala yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kemudian pahala itu berlipat-lipat? Itu karena nafsul amil terkait dengan bagaimana orang yang melakukan perbuatan baik itu. Yang ketiga, yata'allaku bin nata'ij. Perbuatan baik itu kemudian pahalanya berlipat-lipat ganda karena dampaknya, semakin dampak itu luas maka semakin pahala itu menjadi banyak. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu satu perbuatan yang dampaknya luar biasa maka pahalanya akan berlipat-lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Tetapi yang terakhir, dan ini terkait dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah karena kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini yang dikatakan oleh para ulama, yata'allaku bizzamani wal makan. Ketika perbuatan itu dilakukan pada waktu yang tepat, ketika satu perbuatan baik itu dilakukan pada tempat yang tepat, tempat-tempat tertentu, maka pahalanya akan berlipat ganda. Oleh karena itu, para pemirsa, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sudah barang tentu akan memiliki keutamaan yang berlipat-lipat terkait dengan siapa yang membacanya dan kondisi keikhlasan dan kualitas yang membaca. Juga terkait juga dengan kita membaca Al-Quran pada waktu yang tepat, waktu yang istimewa, di mana banyak keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang menyatakan bahwa di bulan suci Ramadan amal itu memang diganda-gandakan pahalanya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran kita upayakan supaya di bulan suci Ramadan ini, dan pasti
Al-Quran, insya Allah akan menjadi pemberi syafaat kepada kita semuanya, para pembacanya di hari kiamat, seperti yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Al-Qur'an akan memberi syafaat, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan uraian yang pendek ini memberikan dorongan kepada kita, seraya kita berharap taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Indonesia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.